makan di Surabi Gapura Kang Dian. Ini aku lagi makan yang coklat keju, ada pisangnya, Ya. enak banget. Tapi favorit aku tetap ini durian, walaupun udah diacak-acak. Tapi ini tetap juara. Aku juga senang keju. Kadela, atur nuhun ya. Iya, nuhun. Nuhun juga. Apa sih bahasanya ya? Nuhun, nuhun pisang. Makasih. Sama-sama, Pak. Sami-sami. Sama-sama. Sami-sami. Sami-sami kan. Rasanya Kadela Surabi Gapura ini. Rasanya enak pisan. Kalau diproposal ini. Sama-sama. Apa sih bahasa Sundanya enak tuh apa? Raos. Raos. Raos, raosnya acida raos. Asli mana gitu teh? Jakarta. Enggak, asalnya dari Jakarta. Iya, Jakarta. Asli Jakarta. Sukses tuh dagangannya, enak banget. Nah, itu testimoni rasanya gimana tadi? Kalau aku sih suka semua, tapi suka sama yang durian. Enak duriannya, kerasa ada serat-serat duriannya. Itu asli ya? Iya, durian asli. Itu durian asli, enak banget semuanya, enak. Apalagi yang spesial, mayonaise-nya juga apa ya, khas banget rasanya. Itu bikin sendiri juga. Itu racikan sendiri. Diolah jadi dari semua bahan-bahannya, banyak di pasaran, tapi saya olah harganya jadi spesial banget rasanya. Spesial, gitu. Pantes sih, pantes banget. Buat semua baraya sudah bikin Pura Kandian, di Purwakarta dan di luar Purwakarta, sulit untuk dikatakan karena beliau ini sangat hits banget di dunia maya, di dunia sosial, apalagi sekarang lagi sibuk di dunia itu, Neng, Hafiz Quran. Oh, saya sering dengerin yang suaranya melantun. Ya, murtal Quran. Ya, campur-campur aja lah kita, yang penting bisa menginspirasi. Ya, gitu. Anak muda ya, buat anak muda semua. Sudah berapa kali nih, Neng, Bella kesini? Kalau ke Purwakarta lumayan sering, karena saudara ada di Purwakarta. Tapi kalau kesini baru pertama kali, dan kayaknya bakal balik lagi karena rasanya enak. Ya Allah, kalau kesini lagi, Neng, ngasih kabar biar fans Surabi di Purwakarta biar pada mampir. Oh gitu, siap. Minta ini dong buat semua fans Surabi dan fans Neng Dela juga. Oh, pokoknya semuanya yang belum nyobain cepetan datang kesini, cobain semuanya, enak banget rasanya, nggak ada yang mengecewakan. Dan kalau yang udah pernah nyobain pasti langsung ajak teman-temannya untuk datang kesini. Sukses. Iya. Kalau untuk Purwakarta gimana? Purwakarta? Udah pernah jalan-jalan belum ke Purwakarta nih? Jalan-jalan ke rumah saudara aja sih paling. Terus bolak-balik ke Jakarta. Udah lihat air mancur belum? Belum sih. Belum ya? Baru di video aja, Pak, ya? Kapan-kapan. Kapan-kapan main ya ke wisata Purwakarta. Gratisin buat Neng Dela sama semua. Iya. Halo. Paling nanti habis lebaran ya, air mancur buka lagi. Oh gitu. Sekarang tutup selama bulan Ramadan. Nuhun juga. Istimewa. Ya. Semuanya sukses ya buat semuanya ya.
bersih.